Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau coba laras dari IS. Ini larasnya kaliber 4,5. Ini panjang larasnya 60 cm dari ujung ke ujung. Terus saya pakai tabung 360 sama regul Taiwan di Jerman. Outputnya sekitar 1400 PSI. Oke, nanti kita mau coba akurasinya gimana dari laras IS ini. Pakai 3 peluru. Yang pertama ada rifle Magnum. Kedua ada Barakuda Match. Terus yang ketiga ada GSB Heavy. Ini nanti kita coba tembak di kotak ini di jarak 28 meter. 30 yard. Ini saya pakai teleskop Marvel yang Thailand. Oke, teman-teman, langsung kita coba mana akurasi yang paling bagus antara ketiga mimis. Oke, mantap. Oke, kita sudah di tempat nembak. Targetnya ada di sana. Itu dia kardusnya. Jaraknya 28 meter. Oke, langsung kita kasih masuk common cam. Oke, teman-teman, kita tidak jadi pakai mount cam karena silau. Oke, kita coba 5 tembakan di GSB Heavy. Habis itu kita lanjut di Barakuda Match 5 tembakan juga. Terus kita lanjut 5 tembakan ke rifle Magnum. Oke, teman-teman, gimana akurasinya? Oke, teman-teman, di sini tembakan pertama kita meleset terlalu jauh, jadi kita coba ulangin lagi. Tembakan pertama GSB Heavy. Oke, kita lanjut. Tembakan kedua. Ini saya tidak pakai magazin, jadi agak lama kasih masuk pelurunya. Oke, tembakan ketiga agak ke kanan sedikit. Kita isi peluru lagi karena tidak pakai magazin, jadi sedikit lama. Oke, 4 kali sudah ada satu yang layer, yang tiganya ngumpul di sana. Oke, kita lanjut ke Barakuda Match. Tembakan pertama perkenaannya di bawah, sedikit ke bawah. Oke, kita coba lagi tembakan kedua. Tembakan kedua semakin ke bawah, sedikit ke bawah. Kita lanjut tembakan ketiga. Oke, tembakan ketiga di tempat yang sama. Coba kita lanjut ke tembakan keempat. Oke, teman-teman, keempatnya sedikit ke kiri tapi masih grouping. Oke, kita lanjut kelima terakhir.
Oke, tembakan kelima masuk di lubang yang pertama. Untuk Barakuda sama JSBV, groupingnya lumayan rapat. Kita lanjut di rifle Magnum. Ini jaraknya sekitar 28-30 meter. Oke, perkenaan agak sedikit ke bawah kiri. Kita lanjut tembakan kedua rifle Magnum. Oke, perkenaannya di bawah tembakan kedua. Oke, kita lanjut tembakan ketiga. Tembakan ketiga masuk di tembakan pertama yang atas. Kita coba tembakan keempat. Oke, tembakan keempat di bawahnya lagi. Terakhir tembakan kelima. Oke, tembakan kelima ada di atas. Jadi kesimpulannya teman-teman bisa nilai sendiri mana yang lebih cocok ke laras IS di speed sekitar 850-an. Silahkan teman-teman nilai sendiri. Oke, ini dia teman-teman hasil uji akurasi kita. USB Heavy ada flyer. Ini tadi kena pentulan kayaknya. USB Heavy segini. Satu keluar, ini Barakuda, ini rifle Magnum, kayaknya lebih ke JSB Heavy. Oke, mantap. Oke teman-teman, itu tadi review singkat tentang laras IS yang panjangnya 60 cm dengan ketiga mimis ini. Oke, sekian video dari saya. Mungkin powernya kurang kecil untuk lebih rapat lagi. Oke, mantap.